Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengajak rakyat di 6 negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Bersatu memperkasakan perjuangan demi bangsa, agama dan pertiwi. Beliau dalam satu status Facebooknya hari ini berkata, penyatuan bangsa itu perlu diterapkan menerusi PRN nanti bagi menyelamatkan negara, bangsa dan agama yang sedang tergugat oleh politik gila kuasa. Selain itu katanya, kehidupan rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 November tahun lalu tidak bererti lagi dengan pentadbiran baharu yang gila slogan akibat kesilapan memilih. Bangsaku, sahabatku di seluruh negara, khasnya di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, masa sampai bagi kita semua berjabat tangan, memperkasa semula perjuangan asas yang lama demi bangsa, agama dan pertiwi. Negara, bangsa dan agama kita sedang tergugat dan digugat di sisi politik gila kuasa, gila sandiwara, gila slogan yang tak berarti lagi kepada rakyat. Kita terpilih Perdana Menteri dan Menteri sesat arah, sesat niat serta sesat perjuangan. Mm-hmm.